teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Johari dan di game Growtopia. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini gua bakalan ya akhirnya nih dari sekian lama yang gua pengenin, akhirnya gua bisa bikin SSP shop sendiri, teman-teman ya. Jadi di sini gua pengen bikin world SSP gua sendiri ya. Jadi ya nama-nama pemasukan gua biar bisa set celeng gitu. Yeah. Dan sekarang di sini teman-teman ya, di video kali ini ya gua bakalan kayak ngebuat BFG gitu, BFG design lah ya. Di sini gua baru ketimpa sama DL nih. Kita lihat di sini gua udah ketimpa sama 9 DL teman-teman ya. By the way, ini WL-nya ada berapa nih si Piyama tadi ngasih? Oh ya, ada 91 teman-teman WL-nya ya. Jadi total di sini kita ngeluarin modal itu sebanyak 9 DL 91 WL teman-teman. Di sini gua nggak tahu bakalan cukup atau enggak ya. Kalau gua perhitungkan itu cukup teman-teman ya. tapi nggak tahu nanti pas kita udah ngebeli vendingnya, sign-nya, block-nya, desain-desainer ya. Nanti kita lihat sendiri teman-teman. Nah, di sini buat kalian nanya, "Bang, word-nya apa, Bang?" Nah, word-nya itu namanya ini, 3 letter STX teman-teman ya. Gokil. Di sini gua beli word 3 letter. So, jadi di sini rencananya ya seperti itu, gua pengen ngedesain ini. Nah, by the way, di sini sebelumnya gua udah kasih dirt-dirt teman-temannya supaya nanti enggak rip. Di sini gua ngedesain sendiri, tapi maklumin teman-temannya kalau misalkan desainnya jelek, ya gimana ya? Gua enggak jago ngedesain teman-teman ya. Aduh, di sini masih gua taruh dirt-dirt doang supaya nanti pas gua udah pasang bloknya enggak rip gitu kan. Nanti kalau rip sedih. Beli mahal-mahal harus dihancurin semua. Jadi di sini gua rencananya teman-teman ya, untuk word ini gua itu pengen menggunakan glowy lagi teman-teman ya, glowy design yang kayak seperti BFG kemarin. Gua juga kemarin iya, bagi kalian yang belum tahu, gua tuh kemarin bikin video ngedesain BFG gua. Satu hari setelah video itu upload, beredar kabar itu rame banget tuh, "Mark Plan mau di nerf, Bang. Bang, Mark Plan mau di nerf. Rip BFG lu." Ya gimana ya teman-teman ya? Dengar kabar gitu gua awalnya panik, jujur. Awalnya gua panik. Aduh, ini Mark Plan drop. Astaga, Mark Plan drop. Nah, jadi ya udahlah ya, tapi di sini nggak apa-apa teman-temannya karena emang drop tapi nggak terlalu jauh dropnya. Jadi ya udah, untuk sementara BFG gua kesampingin dulu teman-teman. Jadi gua lebih fokus ke SSP gua di sini ya. Gua lebih fokus ke SSP gua nanti di sini. Rencananya juga nanti gua pengen naro kayak surf-surf juga teman-teman ya, atau nanti gua bakal naro fan nih, fan gitu kan. Terus setiap gua set challenge gua taruh sini. Jadi kalian bisa beli gitu ya. Pokoknya ini worth, semoga bisa ngebantu gua mendapatkan cuan-cuan. So, jadi pertama-tama teman-teman, sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan hit the bell, hit tombol like-nya dan hit tombol subscribe-nya teman-temannya. Let's go. Untuk video Q&A ditunggu aja teman-teman ya. Cek community YouTube gua teman-teman, bukan di video waktu gua upload, bukan komen di situ. Nanti kalian komen di community YouTube gua, komen pertanyaan-pertanyaan kalian yang pengen kalian tanyain ke gua. Tapi usahain jangan soal GT ya teman-teman ya, nanti soal GT mah pertanyaannya jadi aneh gitu. So ya, langsung aja di sini kita langsung cari item bloknya teman-teman ya. Let's go. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini gua bakal menggunakan glowy lagi karena gua suka glowy. Nah, di sini harga glowy tuh 14, ada yang jual 14. Wah, ini bohong, ini scam, ini fix scam, ini 25 per WL scam. Ini sold berapa nih? 13. Oke, di sini gua bakal skip dulu sampai gua ketemu penjualnya ya teman-teman ya. Let's go lah. Nah, di sini teman-teman gua udah ketemu wordnya ya. Di sini tuh kayak ada yang tadi tuh nickname grow ID biasa sell go to. Nah, di sini gua beli aja langsung. Wow, dia ada 700 nih, 15 per WL nih, kayaknya murah teman-teman ya. Oke, di sini kita beli berapa ya? Nantilah kita cek. Soalnya nge-build word gitu rada seru gitu kan. Seneng gua kalau nge-build, tapi gua nggak bisa ngedesain gitu masalahnya. Aduh. Di sini kita beli lagi aja. Kita abisin lah ya. Kita beli 600 teman-teman ya. Oke, sini 9 DL 90 WL, apakah cukup ya? Gua takutnya nggak cukup buat beli defending teman-teman. Kita beli lagi ya, kita beli lagi. Ya di sini terakhir 178. Let's go 11 WL. Oke, thanks owner. Terima kasih Andre. Anjay, Andre strip underscore. Thank you, bye bye. Oke, di sini kita udah kekumpul blok-bloknya ya, guys. Oke, di sini kita langsung ke beli apa lagi ya? SSP itu biasanya apa ya? Gua lupa. Ya, display. Oh. Oh, mau dong, sisanya mau dong. Sisa berapa? Dia mau kasih sisanya. Siapa yang gak mau dikasih gratis gitu kan? Asik, makasih. Dikasih cuan-cuan. Di sini kita ke buy display aja ya teman-teman, langsung. Nah, buy. Seperti biasa cheater. Aduh, ini moderator ngapain sih kerjanya? Astaga, dodol. Oke, di sini kita langsung cari aja 200. Setahu gua display itu kita cuma butuh 200 teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak karena seat SSP itu cuma ada berapa ya?
lupa gue. 144 kalau nggak salah ya. Di sini seperti biasa wordnya di mute. Kemarin gue lupa gitu, gue beli berapa ya, 200 per 45 ya kalau nggak salah ya. 5 per WL nih mustahil teman-teman, bohong. Coba cobanya kita ikutin dia aja, 5 per WL CC 70. Oke. Oh, penipu dia ternyata teman-teman. Bukan 500 dia jualnya. Nah, ini 200 berapa sih harganya? Waduh, 50 WL teman-teman. Jangan deh kalau begitu. Di sini gua skip aja ya teman-temannya sampai gua ketemu yang 200 per 45 aja. Let's go. So, ini rada-rada pas-pasan budget gua teman-teman. Ya gua baru ketimpa 7 DL dari si Piyama. Katanya si Piyama WL-nya tuh udah habis teman-teman. Belum aja dia collect by monkey. By monkey itu seger, bos. Profitannya nanti lah ya, kita bikinin satu khusus video untuk nge-collect by monkey. Ha. Kalian juga pasti penasaran kan gua by monkey dapat berapa, guys? Kayak di sini dokter apakah 200 per 41 lah. Apakah dia mau memberikan 200? Ayo dong. 400, guys. Murahin lah. Aduh, dikasih tempat. Oke, sini kita cari lagi. Nah, akhirnya dapat juga orang yang ngejual 200 per 45 teman-temannya. Di sini hoki gua. Orang pada jual 50 tapi gua dapat diskon 5 WL. Oke, let's go do that red, thanks. Lupa wordnya di mute. Oke, kita back aja langsung ke wordnya. Nah, display blocknya udah ada, glowingnya udah ada. Sekarang tinggal nyari apa ya nih? Vending. Kita cari vending dulu teman-teman ya. Di sini gua nggak tahu harga vending, kita cek dulu aja ya teman-teman ya. Buy fan dedede. Nah, buy fan dedede. Oke, nah aduh ini apa? Astaga, cheater lagi seperti biasa. Nah, di sini tempat beli fan ya teman-teman. Oh, berarti harga satunya 4 WL teman-teman. Oke, di sini gua bakalan cari aja orang yang jual 200 ya teman-teman ya. Di sini kita skip aja mungkin ya, coba ya. Buy 200 fan. Kayaknya sepi, enggak ada yang jual 200 deh. Sel 3 ada ya, dikit-dikit bet ya. Aduh nih, wah sepi nih by fan. Oke, teman-teman mungkin bakalan gua skip aja videonya nanti sampai ke pas gua nge-thread ya. Pas gua nge-thread. Oke, let's go lah. Nah, akhirnya teman-teman di sini gua ketemu penjual yang jual 8 DL 40 WL teman-teman ya. Di sini dia cuan 40 WL nih kayaknya ya. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Seperti biasa santai aja teman-teman ya. Di sini harusnya sih 820 gua bisa dapat teman-teman kayaknya. Tapi ya lama. Di sini juga gua udah nyari fan ini lama sekali teman-teman. Thanks. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini kita udah ngedapetin juga vendingnya. Di sini vendingnya kita udah punya 200. Nah, di sini juga apa yang kurang ya? Ntar kita lihat desain gue yang kemarin. Fire escape-nya masih kurang, Dragon Gate masih kurang, Sign Open masih kurang. Banyak yang kurang teman-teman. Dan WL kita nggak cukup. Seperti biasa teman-teman. Di sini sisa 56 WL kita. Astaga. Belum beli PZ, belum beli Weather, belum beli Fire Hose, belum beli Ghost Charm. Bangkrut bor. Di sini gue coba utamain dulu ke buy jammer. Di sini gue skip aja proses gue beli buy jammernya. Nah, buat kalian yang nanya buy jammer di mana, gue sih perginya ke buy jammer ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat orang banyak yang jual tapi wordnya di mute teman-teman. Astaga. Di sini gue bakalan skip aja ya teman-teman ya proses gue ngebeli jammernya. Let's go. Dapat gue teman-teman orang yang ngejual pas jammer sama zombie jammer 15 WL. Gak apa-apa ya, di sini kita beli aja. Oke, thank you banget. Siapa nih Y6LK ya? Di sini juga gue lihat orang sih ada yang sold tuh 16 WL teman-teman. Makanya di sini 15 WL gue sikat aja ya. Di sini juga gue nyari fire hose-nya 6 WL, ghost charm berapa nih? 7 WL. Ghost charm murah banget sekarang semenjak banyak yang gacha. Oke lah, kayak di sini gue skip lagi aja ya boy. Let's go lah boy. Di sini teman-teman gue ketemu orang yang ngejual 6 WL ya fire hose-nya. Di sini gue pindah ward by the way, gue ke sell jammer karena tadi nggak ada yang jual, sepi sekali mas. Bukan sepi sih maksudnya, mahal-mahal gitu. Nggak ada akhlak. Oke, di sini kita beli aja langsung. Lumayan. Ini paling penting nih fire hose biar apinya nggak menyebar kemana-mana. Sekarang di sini gue nyari ghost charmnya. Let's go lah. Nah, di sini juga gue ketemu orang yang ngejual ghost charmnya 7 ya teman-teman ya. Di ward apa nih namanya, 90 teman-teman nama wardnya. Ini link by the way, gue ke buy charm tadi seingat gue. Ya, biasalah ya, biasalah. Rata-rata buy plus itu dikasih link teman-teman. Ayo dong trade buy 7. Tadi kata dia jual. Oke. Waduh, kasar kali bang. Nah, oke, di sini jammernya semuanya udah kekumpul teman-teman, sisa 28 WL. Waduh, di sini kayak gue pengen beli ini dulu teman-teman ya. Gue pengen beli fire escape sekarang ya. Let's go, kita cari dulu teman-teman. Berapa nih fire escape nih? By the way, gue belinya di buy fire escape teman-teman ya. Kita ada yang sell 14 per 1. Coba ya buy 15 per 1. Oke lah, di sini kita skip aja proses gue mencari fire escape-nya ya. Let's go. Nah, akhirnya di sini orang ini pengen nge-change teman-teman jadi si
Miko ya, si Miko ini. Jadi si Miko ini nge-change harganya jadi 15 per 1, teman-teman. Kita beli 200 aja ya, teman-teman ya. Oke, kita beli. Oke, thank you Miko. Bye bye. Oke, di sini kita udah dapetin fire escape-nya 200. Tinggal apa lagi? Bentar kita cek-cek dulu nih. Yang kurang itu force field-nya masih kurang, open sign-nya masih kurang. Wah, di sini kayaknya gue cari dragon gate dulu, teman-teman ya. Kita cari lagi. Let's go. Oke, teman-teman, di sini gue bakalan beli 48/3 ya. Di sini kita cuma butuh dikit kok dragon gate ya. Oke, let's go lah, kita balik lagi. Nah, oke teman-teman, kayaknya untuk sekarang di sini untuk sekarang sih udah cukup. Udah cukup karena WL gue udah habis. Jadi di sini kita langsung mulai aja ngedesain-desainnya, teman-teman ya. Di sini kita pasang pejet. Nanti di sini tengah WL, ini fire hose di sini, weather-nya nanti aja, teman-temannya. Ini kita silent dulu bentar. Nah, oke, ini kita taruh ghost charm di sini. Ini kita silent lagi. Nah, oke. Nah, sekarang di sini gua rencananya langsung aja kita ganti bloknya. Di sini kita nggak usah kayak piyama BFG ya, pakai display block untuk naruh glowy-nya. Di sini kita langsung timpa aja bor. Biarin di sini soalnya kan jadi word jangka panjang gua. Satu kali mencari SSP, ya kemana lagi? STX tempatnya boy, anjay. Di sini kita speed up aja waktu gua proses ngancurin-ngancurin dirt-nya, teman-teman ya. Nah, buat yang nanya, "Bang, kenapa lu nggak pakai akun piyama? Kan ada digger's pet." Nah, ini sengaja teman-teman ya, gua pakai honeycomb biar nanti nggak banyak yang mesege yang cetang centung. Nah, itu kan sangat annoying suaranya. Oh ya, ini juga gue pengen ngomongin nih teman-teman, sedikit tips buat kalian yang main GT ya teman-teman. Kalau misalkan mau profit, saran gue sih santuy aja teman-teman, jangan terlalu diambil pusing kalau mainin di game. Yang penting kalian sehari udah dapat 1 WL juga udah cuan teman-teman, lumayan. Jangan dibawa pusing, namanya main game dibawa pusing. Tenang teman-teman, nggak usah dibawa pusing main game ini. Apalagi, aduh bang, gue nggak pernah dapet DL bang, padahal gue udah main 3 tahun. Waduh, main 3 tahun nggak dapet DL tuh ngapain aja bor gitu. Ngapain aja. Sehari kan bisa 1 WL gitu kan. Free BFG, beli murah jual mahal, terus ngemes, apa gitu. Banyak teman-teman sebenarnya. Jadi kalian yang stres karena main GT tuh jangan lah. Ini kan GT, game gitu. Bawa santai aja boy, jangan dibawa pusing. Udah cuan 1 WL juga gak apa-apa sehari kan. Nanti lama-lama berkembang tuh pasti. Kalau kalian tahu, nanti kalian pasti kalau udah jam main GT-nya udah sering, harusnya kalian tahu cara profit-profitnya gimana gitu teman-teman ya. Jadi jangan dianggap pusing kalau main game itu. Jadi santai aja. Yang penting profit, malah jadi ceramah. Habis kok ya seperti biasa. Nge-build gini, bingung mau ngapain kan. Gabut. Jadi kita curhat-curhat. Oh ya, untuk Q&A juga ditunggu teman-teman. Nanti cek community gua. Nanti gua bakalan posting jam 3 ya di community gua. Nanti kalian ke channel YouTube gua, cek community. Nanti di situ ada foto. Nah, kalian bisa cek di situ, bisa komen di situ. Bukan di video yang setiap gua buat ya. Di situ enggak bakalan gua jawab. Nggak bakalan masuk nanti maksudnya gitu ya. Oke, di sini udah. Oke, kita utamain dulu yang ini aja ya teman-teman ya, supaya nanti indah. Nggak jelas banget ini video. Oh ya, buat yang nge-mes juga ya, kalau misalkan kalian nontonin Road to Gaut gua, kalian tuh sebenarnya bisa lebih cuan daripada gua teman-teman lah. Bang, kok bisa gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan yang item-item farmable ya, kalian bisa nge-farm sampai seatnya kira-kira 5000 teman-teman. Kayak kemarin gua pernah ngebikin rainbow tuh, seingat gua ya, gua pernah ngebikin rainbow kan, purple sama orange-nya farmable. Kalian bisa farm kedua seat itu sampai goceng teman-teman masing-masing. Nah, bang, enak lu dibantuin subscriber, cepet lah gua. Maksudnya gini, kalian kan santai gitu kan, kalian tuh gak usah buru-buru teman-teman kalau nyari profit. Yang penting sehari ke break lah beberapa gitu kan, nanti sebulan baru kerasa profitnya. Tah, langsung dapat gaut. Percaya sama gua kalau kalian ngemes banyak-banyak tuh seat-seat yang farmable lah. Apa misalkan fire escape tuh, kayak bang apa jurnalis gendut, ada yang di farm sama dia. Jadi niat dari 1 DL ke 1 BGL, bayangkan. Makanya rajin-rajin, yang penting santai mainnya, jangan dibawa pusing. Capek istirahat, udah selesai istirahat lanjut break lagi bos. Nah, makanya taro heart bowmu, ambil pickaxe-mu, mari menguli bersamaku. Canda guys. Atau ada trik yang paling ampuh teman-teman ya. Kalian tinggal beli rambut cewek ya, kalian tinggal ke war pacaran. Nah, di situ kalian cari tuh cowok-cowok tuh. Minta well. Porotin guys. Porotin gak tuh. Tapi kadang work kayak gitu teman-teman. Nanti gua rencananya juga pengen mengeksperimen gitu. Jadi gua bikin set challenge hode, nanti gua lanjutin, terus gua berubah jadi cewek, terus gua ngemis. Kan kemarin kita ngegodain dapet tuh satu. Nah, sekarang kita harus ngemis. No ngemis, no party.
bocil-bocil bismillah 1DL. Wah gila, ini cangtip banget word gua bos. Word SSP aja mahal-mahal gitu, ngapain? Word BFG kemarin udah mahal, gak kepake pula lagi karena dengar isu Makpen mau di nerf gitu kan. Mau nge-live juga tuh teman-teman gua tuh ada rencana pengen nge-livein Road to Gout gua. Cuman lagi-lagi indie home teman-teman bermasalah. Kalau dulu tuh ya, dulu kan gua sering live. Kalau dulu enggak, dulu tuh lancar gitu. Wah tenang banget jiwa. Tapi sekarang bah, mungkin karena banyak yang pakai ya di rumah gua, jadi sinyalnya nge-lag. Jadi gak apa-apa lah ya, sementara ini gua rajin-rajin bikin video aja. Sehari sekali gitu kan. Sekali upload, sekali enggak. Sekali upload, sekali enggak. Kayak di sini yang bagian kanan udah kelar. Aduh, semutan. Kaki gua semutan, tidak. Nah, oke, okay, udah beres. Gua ngeganti semua dirtnya. Teman-teman di sini kita pasang aja langsung di gate-nya kan. Aduh, salah seperti biasa. Emang rada sentolop ini otak. Bujeng-bujeng. Hey, ingat ya kalian kalau misalkan bilang, "Bang, ganti harga, Bang. Terlalu mahal." Hey, kalian janganlah komen-komen begitu ya, teman-teman ya. Kalau mau beli silakan. Kalau enggak mau beli enggak apa-apa, teman-teman ya. Di sini gua jual, nanti gua usahain gua bakal jual sesuai harga pasarannya, teman-teman ya. Oke. Okay? Oh iya, gua masalahnya SSP-nya aja belum ada ya. Aduh, belum. Aduh, si dodo banget gua. Taunya buka SSP tapi enggak bisa ngestok. Enggak apa-apa lah ya. Kita bikin desain dulu aja. Mimpi dulu, mimpi. Oke, di sini kita udah ganti, kita taruh fire escape-nya sekarang di sini. Belum kita beli dekorasinya, teman-teman. Nah, itu mah nanti aja ya kayaknya ya, di next part, mungkin di next part gua nge-stok ini. Oh iya, dulu tuh gua sempat bikin series yang piyama ya. Dulu tuh gua sebenarnya sempat bikin series yang ini, teman-teman, Road to BGL kalau kalian tahu ya, kalau kalian iseng-iseng ngecek video gua yang lama. Nggak gua lanjutin, kenapa? Karena ada yang komen, "Bang, kan lu udah punya Makpen sama Rayman, masa pengen Road to BGL?" Nah, gimana tuh, teman-teman? Menurut kalian apakah Road to BGL di piyama dilanjut dari World SSP ini? Soalnya tuh iya, waktu dulu-dulu tuh gue udah punya Rayman, gue udah punya Makpen, jadi orang gak, kayaknya gak seru nontonnya. Tapi nanti kayaknya gue lanjut sih, teman-teman. Soalnya kan gue bener-bener di backpack piyama sekarang itu bener-bener kosong, teman-teman. Gak ada BGL sama sekali. Kayak di sini kita pasang display blocknya langsung. 200 sih cukup, teman-teman ya. Sebenarnya gue bikin World SSP ini karena gak ada video aja, teman-teman. Membingungkan. Jadi gue ya bikin desain BFG aja lah ya, bikin video kali ini. Aduh, soalnya gila, gue udah record 30 menit gue ngebacot, teman-teman. Nanti gue masukin yang penting-pentingnya aja ya. Begitu teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau main GT, kalian tuh mainnya santai aja, teman-teman. Oke, kayak kalian nikmatin main game Mobile Legends aja. Stres banting HP, enggak gitu maksudnya. Turun rank banting HP. Enggak lah, maksudnya kalau turun rank main lagi, turun rank lagi main lagi, masih langsung ke bronze, udah pensiun jangan main. Oke, di sini kita udah pasangin vending-vendingnya, teman-teman. Anjay, gokil, gila keren banget ini. Aduh gila, seneng banget gue ini. Perdana nih gue ngedesain world BFG sendiri tanpa, aduh, gue beli fire escape-nya kebanyakan, guys. Jadi disini kita taruh ini. Nah, sip, cangtip. Dan sekarang di sini, oh iya, sisa whale kita 12. Kita beli ini force field dulu, teman-teman ya. Nah, kita ke buy force. Sama 4-1 2 EZK. Abis, teman-teman, ternyata ya. Aduh. Ini kita cari lagi dulu aja yang jual murah. Oke, di sini kita beli 15, teman-teman. Let's go. Langsung gasken. Oke, kita balik lagi ke STX. Nah, sekarang kita pasang. Hayu, nih kita hancurin aja, teman-teman ya. Pasang ini, pasang mana tadi? Oh, kita beli glowy-nya kebanyakan, guys. Waduh, biasalah. Inilah kalau misalkan nggak diperhitungkan sebelumnya, jadinya kita boros whale-nya. Mbah. Cangtip pisan. Ini pinggir-pinggirnya kita kasih juga. Soalnya nanti di luarnya kita bakalan kasih rock, teman-teman ya. Biar posil. Oke, di sini udah. Sip, udah semua, teman-teman. Dan WL gua masih kurang, ternyata di sini kurang 7 ya, teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan untuk kayak open sign, gua kan rencananya pengen kayak gini lah. Ini desainnya kalian bisa lihat sendiri, ini gua kasih. Hup. Nah, gua rencananya pengen bikin kayak gitu, teman-teman. Desainnya untuk yang kurang-kurangnya mungkin nanti setelah cuan dari world ini, seperti biasa lah gua tuh orangnya pas-pasan langsung dihajar. Yang penting punya dulu aja. Yoi gak? Yang penting punya dulu aja lah. Ada juga orang yang belum punya Makpen dia udah bikin world free BFG pakai Ender. So, kayaknya mungkin teman-teman untuk video kali ini gua akhirin dulu sampai sini, teman-teman. Thank you banget yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir. Dan gue udah berhasil ngebikin desainnya, teman-teman. Ini gue ada taro fan. Mungkin nanti gue off record, gue bakalan coba naro-naro seat-seatnya di dalam fan, naro-naro harganya gitu. Dan juga di display blocknya gue isi-isiin, teman-teman ya. So ya yeah, gitu teman-teman. Oke lah, mungkin teman-teman untuk video kali ini gue akhirin dulu sampai sekarang, sampai sini, teman-teman. Dan sorry banget kalau misalkan banyak bacotan gue. So thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir. Dan mungkin
saya challenge next teman-teman, karena Road to Gold masih dalam break, proses nge-break ya. Gue lagi nge-farm orange block dan juga ada satu lagi yang lagi gue farm. Nah oke okay, teman-teman, thank you banget yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.